Bagaimana Anda bisa menyatukan diri Anda dengan batin Anda sendiri? Ya, seringkali mungkin Anda sedang dalam kondisi-kondisi, situasi yang tidak memungkinkan, tidak enak, negatif, dan sedang butuh jawaban segera gitu ya kan. Walaupun Anda sudah doa, Anda sudah nanya kepada atasan Anda, Anda sudah nanya kepada senior, Anda sudah belajar, mengikuti seminar, training, workshop, dan sebagainya. Tetapi Anda butuh keyakinan, butuh segala sesuatu. Walaupun Anda sudah bertanya kepada ahlinya, tetapi Anda butuh keyakinan terhadap diri sendiri. Nah, ini adalah menyatukan ya batin Anda dengan fisik Anda. Jadi roh Anda dengan fisik Anda itu benar-benar batin menjadi satu kesatuan, dan nantinya akan mengkalibrasi. Mengkalibrasi itu adalah mencocokkan dengan energi alam semesta. Caranya adalah coba Anda dalam kondisi yang tenang. Ya, dalam kondisi yang tenang, yang rileks, yang damai. Boleh duduk, boleh berdiri, boleh tiduran dan sebagainya. Ya. Lalu Anda tanyakan kepada hati Anda sendiri, ya, enggak usah bersuara. Anda tanyakan aja seolah-olah Anda ngobrol dengan diri sendiri. Nah, nanti di situ akan terjadi dialog. Dialog antara diri Anda dengan jiwa Anda. Ya, kalau secara ilmiahnya antara pikiran dengan hati itu lagi dialog. Ya, misalnya kok saya gini-gini aja ya, saya harus ngapain nih, saya harus bagaimana nih. Nah, nanti akan terjadi dialog. Nah, dialog-dialog itu nanti akan banyak sekali jawaban. Nah, jawaban yang membuat pikiran dan hati Anda nyaman dan merupakan jawaban terbaik, maka Anda lakukan. Disitulah artinya fisik Anda dengan batin Anda sudah menyatu dan mengkalibrasi dengan alam semesta. Akibatnya apa? Ketika Anda melakukan tindakan atas jawaban tersebut, keajaiban akan muncul. Apapun masalah, kondisi, situasi yang sedang Anda alami sekarang. Ya, mau masalah bisnis, pekerjaan, usaha, dagang, uang, percintaan, kesembuhan dan sebagainya. Anda tanyakan kesatuan dengan batin Anda sendiri. Oke? Salam gila dari saya.